serangan terus untuk bisa mencetak gol. Masih boleh dikuasai lagi. Ada Rafli Asrul. Kali ini boleh dikuasai pemirsa dengan kekuatan Marcel Januar. Dan langsung saja bola ke depan. Oh, cukup kosong kali ini Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Baik sekali kita lihat muncul dari belakang. Ada Kakan Rudianto. Sebuah peluang bagi Indonesia. Dan gol! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia. Memang membutuhkan gol banyak untuk bisa mencetak gol dan juga menjaga selisih gol dari tim-tim yang lain yang ada di grup ini. Ya, peran besar dari Kakang yang naik, yang overlap, padahal dia adalah center back, tapi dia juga ikut maju. Umpan yang diberikan oleh Marcelino juga akurat, dan kemudian Kakang melakukan tugasnya, yaitu perlu memberikan delivery ball. Permainan dari Marcel Januar, Dimas kali menguasai bola pemirsa, masih Dimas. Sebuah rotasi memang coba dilakukan, dan sekarang kita lihat bagaimana Rafli menguasai bola. Umpan langsung saya ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang. Kakang, Kakang, dan kita lihat. Oh, gol! Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan akhirnya memberikan umpan kembali kepada Arkan Fikri. Dan membuat Indonesia, membuat Garuda Nusantara terus mencetak gol demi golnya. Ya, tampaknya Hoki ya yang mencetak gol ya. Ya, Hoki kembali. Inilah hat-trick dari Hoki. Ya, memang ini baru gol keempat ya. Tapi ini adalah gol favorit nih untuk sementara bagi saya. Karena Kakang sebetulnya bisa saja langsung syuting.